yang benar. Aku salah sekarang. Ah, bocah. Udah pada ngopi belum? Ngopi dulu. Ini panjang, ini simpel. Ada acara apa ya di TV? Kenapa sih lagu ini sering banget ditayangin di TV? Oh, itu lagu tentang main bola. Saya udah tahu, ada gambarnya kok. Tapi kenapa sering banget gitu? Ya kan sekarang lagi dalam suasana pertandingan bola untuk memperebutkan Piala Dunia, Cil. Wah, asik itu. Saya pengen lihat lah. Eh, pertandingannya bukan di sini, tapi jauh di sana di Eropa, di kota Paris. Paris? Berapa jauhnya? Kalau lari-lari sejam nyampe enggak? Lari-lari? Setahun juga belum tentu sampai, Cil. Setahun? Wah, bisa-bisa sampai di Paris tinggal kaki saya doang. Nggak jadi ya? Orang kan kalau ke sana mesti lewat laut dulu, mesti naik pesawat. Kamu kalau mau nonton di TV aja. Kapan tuh, Mbak? Finalnya sih nanti tanggal 13 ntar nih. Oh, oke deh. Kamu mau kemana, Cil? Ngambil bola, mau latihan. Nanti tolong kasih tahu Mbak Il ya. Iya deh. Hati-hati ya. Go, go, go. Nah, sini, Cil. Hebat, hidup kucing. Curang. Itu dia si Ucil. Kebetulan saya emang menangkapnya. Tapi apa bisa ya saya menangkap sendirian? Apa saya harus panggil si bos ya? Sementara saya panggil si bos, si Ucil nanti menghilang. Nah, saya mau ngumpet di dalam pohon ini aja deh. Nanti si Ucil kan pasti lewat sini. Begitu dia lewat, langsung saya sergap. Woi, bagaimana kalau kita main bola 2 lawan 2? 2 lawan 2, yang jadi kiper siapa? Kalau 2 diantar kita jadi kiper, berarti penyerangnya 1 lawan 1. Lucu amat, gak seru ah. Ah, gini aja. Besok kita bertanding di sini. Nanti saya bawa teman dulu. Wah, setuju banget loh. Oke deh. Besok saya bawa bolanya gini kemari. Nanti kita bertanding ya. Oke. Ya, besok si Ucil mau main bola di situ. Saya harus lapor ke bos Pampang. Nah, itu dia si Ucil. Saya mau sergap dia. Waduh, Santo Pampang, di mana ya mereka? Iya, kena kamu. Kurang ajar kamu, Cil. Eh, saya yang kurang ajar atau kamu? Sana, panggil si Pampang. Awas lo ya, ngetek ya. Kalau itu tanda udah selepas. Gede, Santo. Saya mau panggil Tentung. Saya mau buat kemari. Hah, Tentung? Lebih baik saya panggil si bos aja deh. Sukses, Inyong sukses. Bos, tolong dong bos, bukan ikutan loh. Saya bos. Siapa yang ikut, Son? Si Ucil bos, resek banget tuh anak. Wah, goblok banget sih. Ngapain sampai diikat sama dia? Tadinya saya kan nangkap si Ucil bos. Gak tahu bagaimana caranya, malah saya yang terikat. Tadinya udah berhasil bos. Iya berhasil. Berhasil diikat sama si Ucil. Malu-maluin aja sih. Kapan kamu pinter? Mungkin mengandung unsur besi, Son. Nah, benar kan ada penitinya? Lepas, Son. Buang, Son.
Kamu tahu nggak, Son? Besi berani ini, kadar magnetnya itu tinggi sekali. Jadi semua benda apa saja yang mengandung unsur besi, sekecil apapun, Son, itu akan kesedot dan nempel. Ngerti ora, Son? Lantas buat apa, Bos, besi berani ini dibawa-bawa? Supaya cewek-cewek pada nempel. Cewek-cewek gundulmu. Ngomong bukia pakai otak. Ini buat nangkep si Ucil, Son. Hah? Apalagi sekarang era reformasi. Kita harus memperbarui bagaimana cara-cara nangkep si Ucil, Son. Ngerti ora, Son? Tapi, Bos, si Ucil kan cuma pakai celana kain. Nggak bakal bisa nempel, Bos. Nggak bakal kesedot deh. Loh, cari akal dong, Son. Umpama kamu diem-diem, ya kan, masang peniti di celana si Ucil. Atau lempengan besi yang kecil sekali. Kayak kue, Son. Nah, saya punya ide, Bos. Tadi si Ucil merencanakan bertanding bola dengan anak-anak sekitar situ, Bos. Bertanding main bola? Iya. Wah, makin sableng aja itu anak. Hah? Dia merasa mungkin jadi manusia beneran, Son. Apa ide kamu, Son? Nah, ini, Bos. Diam-diam kita tempelkan sekeping besi yang sangat kecil sekali di bolanya, Bos. Ya, di saat dia bertanding, kita arahkan besi berani itu ke lapangan. Nah, bolanya kali kesedot. Si Ucil pasti mengejarnya ke tempat persembunyian kita, Bos. Begitu dia nyampe, langsung kita sergap. Hebat ide kamu, Son. Kadang-kadang kamu itu pinter, Son. Kapan bertanding, Son? Katanya besok, Bos. Bagus, Son. Tapi bagaimana caranya nempelin besi kecil itu ke bola? Kalau Ucil tahu, bisa gagal maning, Son. Ah, gampang, Bos. Bola itu kan punya si Ucil. Entah sore atau malam-malam, saya pergi ke rumah Mbak Yulia. Ya, secara diam-diam menempelkan besi itu ke bolanya, Bos. Bagus. Ide yang brilian, Son. Nah. Ya. Tapi nyong mau tes dulu, Son. Seberapa kekuatan besi magnet ini, Son? Coba sekrup ini digigit kuat-kuat, Son. Baik, Bos. Nah. Aduh, aduh. Ternyata gigi kamu tahan banting, Son. Tapi sakit, Bos. Loh, itu kan lumrah, Son. Soalnya dari jarak dekat, hah? Coba digigit lagi, Son. Dari jarak jauh sana. Cepat gigit lagi. Nah, terus sana. Nah, gigit. Dilepokakan. Asik kan, Son? Tangannya gerakin, Son. Kayak burung terbang. Nah, enak kan, Son? Asik, Bos. Aduh. Habis kamu pakai buka mulut segala sih, Son. Habis Bos juga nanya sih, jadi saya menjawab, Bos. Udah, Son, tidak usah ribut-ribut, Son. Sekarang kamu ke rumahnya si Mbak Yul, huh? Tempelin besi kecil ini di bolanya si Ucil. Hati-hati, oke? Oke, Bos. Oke. Eh ya, sekalian, Son. Ini buat percobaan. Ya, beres, Bos. Jangan khawatir. Son, Son, Son. Kalau ketemu si Kentung, lapor nyong cepet, oke? Beres, Bos. Wah, asik nih. Ya, kok perangkatan ya? Kasi, jangan curang. Tembak gelip. Ya, tembak lagi. Ya, goang. Ya, go, go, go. Wuuuuh. Ya, ikut Mbak Kemoyo. Katanya Mbak Yul sama Krismon ini mau menguncangkan ikat pinggang. Ngerem keinginan belanja. Cuman beli buku di toko buku aja kok. Sekalian ngecek harga sembako. Kan minyak goreng sama susu udah hampir habis. Ya udah deh, saya ikut. Ganti baju dulu ya. Pakai itu aja lah, seorang api lagi kamu. Yuk. Boleh dong, jaga penampilan. Si Ucil nggak ada. Tapi kalau bawa makanan, emang asik-asik sih. Nah, itu ada roti. Coba kalau di roti itu ada besi aja, dia pasti akan kesedot dan tinggal makan. Asik. Hampir saja. Gara-gara ini nih, kalau itu diamankan saja demi keamanan dan stabilitas. Dengan cara begini, untuk sementara bagian depan aman dari serangan tiba-tiba. Dan siapa lagi nancepin pisau di sini? Apa jangan-jangan si Ucil sebelum pergi sama Mbak Yul mainan pisau? Kayaknya enggak deh. Ya, itu dia bolanya. Loh, jam begini kok bunyi sih? Sekarang diem. Kok bunyi lagi? Ada apa sih? Loh, oh, mungkin gara-gara manit besi ini ya. Jam begini ini jadi bunyi ya. Asik juga ya. Ya.
loh, baru jam segini kok wifi-nya bunyi? Siapa yang mainin sih? Ya, udah ah, nanti bikin heboh lagi. Melanggar kode etik alam gaib. Ini dia. Ya, beres. Besok besi berani ini begitu diarahkan ke bola ini, bola ini pasti akan ngikut dan Sujil pasti akan mengejarnya. Saya dan Pam-Pam tinggal menangkap. Pasti tidak gagal lagi. Ngapain cewek itu kemari? Aneh deh. Biasanya jam 6 pagi bunyi. Sekarang baru jam 3 kurang kok bunyi sendiri. Ya bener kan? Cewek itu pasti kaget kalau jam beger itu bunyi sendiri. Pergi dulu ah. Tadi bisa nangkep gila di dapur. Sekarang mereka bunyi sendiri. Serem. Sukses bos. Lempengan besi itu sudah saya tempel di bulannya si Ucil bos. Bagus. Besok kita tinggal operasi men. Ketemu kentung tidak Son? Ada juga kentang bos. Maksud kamu apa? Kentang, kentang rebus yang biasa dimakan sutradara kita. Mau ngedan. Eh bos, lain kali lempengan besi itu kita tempel di kue donat aja ya. Atau kue-kue lainnya. Yang ada di toko makanan. Lalu kita sedot dengan besi berani ini bos. Kita makan diam-diam bos, asik kan? Yang ada di pikiran kamu Son, cuma makanan Son. Ah, bos apa lagi? Nyokan bos, lain dong. Hah? Bos mau makan sepiring, dua piring, lima piring, terserah Son. Hah? Namanya bos, ngerti ora Son? Sio, tadi kamu mainan pisau gak sebelum pergi? Enggak, ngapain sih saya mainin pisau? Nah terus siapa dong yang nancepin pisau di laci dapur? Dua pisau lagi. Mungkin kamu lupa kali Cil. Saya sih nggak lupa sama yang begituan. Aneh juga ya. Terus ada kejadian apa lagi mbak? Oh iya, terus waker di kamarnya si Ucil bunyi sendiri. Bunyinya pakai irama lagi, kayak orang joget gitu. Jangan-jangan Mbak Yul. Ya nggak mungkin lah Cil Mbak Yul. Mbak Yul kan pergi seminar, baru pulang ntar malam. Kamu berhayal kali San, cuma ilusi kamu aja. Ya orang saya nggak ngayal kok mbak. Dan juga bukan karena ketakutan, orang saya nggak ada perasaan takut sama sekali. Ada apa ya mbak? Ya udah deh, mendingan kita banyak-banyak istighfar aja, mohon perlindungan Yang Maha Kuasa. Terus belum ketahuan ada apa yang terjadi, yang penting kita jangan takut dan jangan kita kabur. Ah, Mbak Mary kayak Mbak Yul aja, so nasehatin. Nggak ada tanda-tanda mereka kemari. Tapi kalau mereka kemari, mau ngapain ya? Apa lagi yang mereka lakukan? Kita tidak boleh gagal lagi, Sol. Tapi bos, kenapa besi beraninya diikat ke poligon segala, bos? Loh, ini supaya tidak terlepas di tangan. Soalnya si Ucil kan licin, banyak akarnya. Hah? Kalau besi berani ini sampai di tangan si Ucil, bisa gawat, ngerti orang, Son? Itu juga, bos. Bisa gawat buat kita. Tumben kamu pinter, Son. Tapi ngomong-ngomong, di mana lapangan bolanya, Son? Itu bos sudah dekat kok. Oh, iya. Tapi ingat, Son. Kamu harus hati-hati. Jangan berubah-ubah. Cepat bergerak. Oke? Okay? Siap bos. Okay. Kita tunggu kesempatan yang baik. Iya. Ucilnya mana? Apa dia lupa? Gak mungkin dia lupa. Gue tau banget siapa dia. Bolanya mana dulu? Bolanya sama si Ucil itu. Tapi Ucilnya belum datang. Nah, itu dia Ucil. Hidup Ucil. Lagaknya kayak pemain kawakan aja dia. Tuh ngatur-ngatur lagi. Padahal dia yang paling kecil dari situ. Iya. Sorry ya, terlambat. Udah pada ngumpul semuanya? Sebenarnya ada berapa orang? 22 orang. Oh. Udah komplit, Cil. Yuk, kita main yuk. Oke. Okay. Yuk. Kamu jadi kapten di sini, Cil. Saya di sebelah kamu ya. Ya, gua jadi kapten di sini, Cil. Jangan curang kamu ya. Laganya kayak manusia main bola segala, Son. Aduh, cepetan, Bos. Arahkan besi beraninya. Kita tunggu dulu, Son. Nanti si Ucil malah curiga. Ngerti ora, Son? Lagian bolanya itu masih diinjak si Ucil. Susah menyedotnya dari jarak jauh. Ngerti ora, Son? Nah, kita tunggu sampai bolanya itu ditendang mereka sedikit. Oke? Okay? Oke, okay, Bos. Semua sudah siap, kiper mana? Siap. Siap. Nah, saatnya, Son. Cerp. Bolanya kok malah ke sana? Kok bolanya ke sana? Kok bolanya jalan sendiri? Kena
Ucil. Mau lari kemana kamu, Ucil, ha? Wah, Ucil lari kemana tuh? Si Ucil ngapain lari ke situ? Mau ngapain dia? Jangan-jangan dia sakit perut kali, terus dari WC. Cepet banget larinya si Ucil. Sudah sampai di tikungan di situ. Cumpang hilang di balik tikungan. Terus jadi main gak nih? Lari doang nih bolanya. Nyerah aja, Sil! Kamu tidak kami apa-apain, Sil! Ya usah ya, rayuan kuno! Ayo naik, kalau berani! Nyerah aja, Sil! Kamu tahu nggak apa yang nyung pegang ini? Tuh, tolong, Son! Keperiben, Son! Nyung tergantung! Aduh, cari akal dong, Son! Senjata makan tuan! Awas, Sil! Kalau nyung turun nanti ya! Hei! Gantungan aja terus di situ sampai pagi. Aduh, gagal maning Son. Kepribin urusannya Son. Jangan bengong aja dong. Ah. Habis bos pakai diket di borgol sih. Jadi susah sendiri. Gak usah banyak ngomong kamu. Cepet tolong nyong. Ngerti ora Son? Ah. Nah, itu si Ucil. Amin. Go go go. Ucil, kamu dari mana sih? Perut banyak toilet. Kan bilang yang benar. Aku kesana sekarang. Ah, bocah. Udah pada ngopi belum? Ngopi dulu. Ini panjang.